lakukan. Dan saya kira memang harus juga ada penggambaran sisi-sisi yang selama ini nggak terlihat. Dan saya kira kan ini juga kalau menurut saya penggambaran sisi pada fase di Pontianak ini sebenarnya penggambaran seperti Republic of Fear, Republik Ketakutan. Dimana ketakutan itu diciptakan oleh negara dan kadang-kadang juga dirasakan oleh mereka yang pada waktu itu memang berada dalam situasi keterasingan seperti itu. Nah, kita ingin juga memberi pesan ya, saya kira juga kepada yang berkuasa di negeri ini gitu ya, bahwa mungkin kalau dia merasakan situasi yang dialami oleh Wijidukul dan keluarganya ya, keterasingan tapi juga kehilangan itu artinya, dan itu adalah utang dari rejim ini, kita ingin bahwa itu harus segera dituntaskan seperti itu. Jadi